Sekarang kita dah mengarahkan FAMA, tengok di mana-mana yang berlaku kekurangan, kita akan gerakkan segera jentera yang ada untuk kita pasarkan. Dan kita tahu benda hidup ni dia berubah, sekarang masalah telur dan ayam agak reda, dia datang pula masalah sayur. Dan saya yakin ini kita akan juga membuat kajian data, supaya tempat yang kurang itu dapat dihantar tempat yang berlebihan, yang ada lebih dengan segera. Kita harap perkara ini dapat diatasi dengan seberapa segera. Bahan mentah masih mencukupi. Cuma kita kata harganya itu mengikut pasaran. Tapi setakat ini masih dalam kawalan. Cuma sayur, dia kadang-kadang memanglah, misalnya harga cili, kadang-kadang dia naik terlalu tinggi, kadang-kadang dia turun, tapi secara umumnya masih dapat dikawal.